Asimilasi budaya melahirkan pelbagai variasi kaum di Pulau Pinang. Kesannya mempengaruhi corak kehidupan masyarakat sehingga ke hari ini. Antaranya pelbagai jenis makanan yang enak sehingga Pulau Mutiara digelar syurga makanan. Dan paling mengagumkan, makanan jalanannya diiktiraf di peringkat antarabangsa. Laporan Nur Hidayah Anwar. Keunikan makanan jalanan di Pulau Pinang dinikmati semua bangsa. Laksa asam atau laksa Pinang, char kow tiao, pasem bo nasi lemak, mi sotong, mi wantan, kow tiao teng, mi hokian, mi kari, cio chong pan merupakan makanan yang menjadi pilihan pengunjung ke negeri itu. Kelazatan laksa asam tidak disangka lagi sehingga dipilih pada kedudukan ketujuh dalam CNN World 50 Most Delicious Food. Rasa Pinang tu kira macam biasa lah. Ha, cuma dia punya kuah tu, cuma ikan ni macam-macam lah. Dia punya ramuan dia tu. Serai, lengkuai, halia, macam-macam lah. Bawang putih, bawang merah semua. Itu semua kita kena boh lah. Bau dia ada bau, dia ada wangi, bau dia ada sedap. Ha, kalau kita tak boh yang tu, dia bau-bau hanya. Dia memang tak boleh makan lah. Ha, yang ni dah masuk, semua dia potong mau habis. Maksudnya dia nak so ni, ya. Mak Saleh ada makan tak? Mak Saleh makan. Apa bangsa pun makan. Cina pun makan, Hindu pun makan, orang putih pun makan. Pusat penjajahan Jung Geni antara lokasi tumpuan pengunjung makanan jalanan. Hujung minggu dan cuti sekolah sentiasa penuh sesak dengan pengunjung. Antara lokasi lain, Astaka Padang Brown, Medan Selera Padang Kota dan Pinang Road. Ternyata ianya telah menjadi satu jenama industri pelancongan sejak dulu. Namun begitu, usaha kerajaan negeri memartabatkan industri ini perlu seiring dengan kualiti keselamatan dan kesihatan makanan yang disediakan agar memberi keselesaan kepada pengunjung. Nak kena cari parking tu kena berbanyak lagi lah. Ini kalau boleh dapat ya bumbung ke apa ke, selesa untuk pelanggan sikit kan. Itu je lah. So, kalau kata hujan, kita pakai payung. Tapi kalau angin kuat, kesian kat customer lah. Yang bawa anak apa kan. Itu je lah. Kalau cuaca macam ni, okey lah. Warga Pulau Pinang berharap keaslian produk tetap terpelihara dan makanan jalanan di Pulau Pinang berada di kelasnya tersendiri.